Halo cuy, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, saya bingung nih cuy. Ikan di kolam yang gede ini, ikan patin, ikan danilnya pada mati. Kenapa ya? Jangan tahu gak ikannya nih cuy. Kemarin 5 lele mati, 5 patin mati yang segede 3 kiloan. Segede 3 kiloan di rumah saya kemarin mati semua. Saya bingung nih, karena saya lagi mau kurang di kolam. Ada apa penyebab matinya? Cuma saya nggak bakal saya opsi karena ya, ya kali saya opsi cuy. Oke, saya mau kuras kolam dulu cuy. Saya proses menguras kolam itu. Ya eh. Gini cuy, cara masalahnya cuy. Ya, ikan yang mati segede gini cuy, segede gini. Ah, Albino saya mati cuy. Keras. Albino yang kedua cuy mati. Albino mati cuy. We'll be right back.
Joy. Kan saya tinggal yang kecil-kecilnya doang cuy, sisa yang lelenya doang lagi. Dari sekian banyak pada mati. Lihat cuy. Cuy, ini penampakan lele saya yang masih tersisa sisa 3 ekor. Ini ukuran sekitar ada 5 kilo cuy. Ukuran 5 kilo. Kemarin yang 8 kilo, yang 9 kilo itu sudah dibeli sama ini teman saya, tetangga saya hobi mancing, dia buat galang sama katanya. Ini sisa segini cuy, ukuran 5 kilo cuy. Kayak saya tuh. Inilah di kolam tank masih gini. Kolam yang seukuran sekitar 1 meter setengah dan dalam sekitar 1 meter cuy. Saya melihara kemarin itu patin ada yang 5 kilo lele yang sekali kotor ya oke ikan lele yang bisa bertahan, bisa bertahan kau, jangan mati-mati kau. Kau sudah kurawat dari kecil segede jari sampai segede gini kau tak tahu terima kasih kau, malah pada mati. Akhirnya mau nyemplung ah? Enggak, jangan ya dah. Ini lele dari segede jari kelingking cuy, segede gini nih. Tapi segede gini dia mati malah. Aduh. Oh, yang salah ini jadinya. Ini dah cuy. Oke cuy, cukup video dari penampakan lele saya ini. Iya ya guys ya. Sekarang sudah cukup. Mau ituin ikan gabus ya guys. Videonya sekarang saya rencananya mau main gitu. Tuh sudah, kita mau bersih-bersih, kita mau mandi, kita mau buang yang bangkai tadi. Albino saya dan patin saya ukuran 5 kilo. Aduh, yaudah sampai ketemu di video selanjutnya. Iya.